Assalamualaikum, keselamatan terlimpah kepada Anda semua. Saat ini kita berada di tempat yang indah, di Sembalun Lawang, Lombok Timur. Kita akan mengunjungi rumah adat Desa Blek, Sembalun Lawang. Namun sebelum mencapai tempat itu, ada hal yang menarik, yaitu rumpun bambu yang berpagar bambu seperti terlihat berikut. Ini kenapa? Untuk menandakan kepemilikan atau supaya terlihat indah? Coba kita gali informasinya. Terkait dengan bambu, Indonesia merupakan negara dengan keragaman produk bambu yang tinggi. Dari 1.439 jenis bambu yang ada di dunia, 162 jenis bambu ada di Indonesia. Dari semua yang tumbuh di tanah air, terdapat 124 jenis bambu yang asli di Indonesia. Nama bambu bermacam-macam tergantung daerahnya. Ada bambu ampel, bambu andong, bambu apus, bambu ater, bambu petung, bambu Bali, bambu cendani, bambu duri, bambu gendang, bambu hitam, bambu wulung, dan sebagainya. Bambu yang kita kenal menghasilkan manfaat dan produk yang beragam. Dalam masa perjuangan dahulu, kita mengenal adanya senjata dari bambu runcing. Di bidang kuliner, setidaknya kita mengenal lumpia dengan isi rebung atau bambu muda yang memiliki cita rasa khas, dan lumpia sendiri merupakan makanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Kebun bambu juga bisa menjadi objek wisata, seperti hutan bambu Andaman
yang merupakan salah satu tempat rekreasi alam dan edukasi yang terletak di Malang Selatan. Tepatnya di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, menawarkan pemandangan hutan bambu yang hijau, yang tumbuh rimbun, serta danau andeman yang airnya langsung dari sumber mata air. Bambu juga bisa dijadikan alat musik. Bahkan juga alat transportasi seperti rakit. Di bidang alat seni, banyak alat musik yang terbuat dari bambu. Misal musik bambu bem dari Papua berikut. Tak kalah menariknya, lagu dengan judul Insos Koviau, salah satu lagu populer Papua yang diciptakan oleh Hendrik. Lirik lagu Insos Koviau diterapkan pada musik yang rancak dan ceria. Kalau di Bali misalnya, salah satu alat musik yang terbuat dari bambu untuk mengiringi musik rindik yang merdu juga suaranya. Dari Batak ada musik bambu juga yang tidak kalah merdunya dalam hal alunan. Bahkan musik bambu masuk istana juga. Misalkan musik tada
dari Morotai. Sekarang terjawab sudah, kenapa rimbunan bambu tadi dipagari bambu. Hal ini untuk menjaga jangan sampai tunas bambu yang masih muda menjadi santapan sapi-sapi yang ada. Memang umumnya sebagian besar masyarakat peternak sapi di Nusa Tenggara Barat beternak dengan cara menggembalakan, jadi dilepas liarkan. Seperti terlihat tadi, sapi-sapi ini tidak diikat lehernya, jadi dia bebas kemana yang dikendaki. Untuk itu, bambu-bambu muda perlu diamankan dengan pagar. Jenis-jenis sapi yang dipelihara dan dikembangbiakkan umumnya adalah sapi Ongole dan sapi Bali. Akhir-akhir ini dikembangkan paritas sapi dari jenis sapi Bali yang kemudian diformulasikan menjadi sapi Bali spesial NTB dengan memodifikasi pakan, perawatan, dan sebagainya sehingga berbeda dengan sapi Bali pada umumnya.